Yo yo yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Denis Tiaun di channel Salam Real Fans. Oke, sekarang kita mulai funny moment lagi ya. Nah, ini namanya rutenya itu nanti kita kasih tahu namanya rute apa. Oke, bisa kalian lihat di sini tuh ada kereta api Shinkansen. Nah, kita apakan kereta api Shinkansen ini? Mau tahu kan? Mau tahu kan? Kayak gimana ya kan? Seterusnya. Oke, bisa kalian lihat tulisannya ini. Ya, kalian harus pencet ini dulu sebelum melanjutkan ke berikutnya ya. Tuh. Jangan lupa di apa? Di subscribe, yoi. Oke, videonya jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe biar makin apa? Makin mantul, makin mantap jiwa. Nah, kenapa ini kita membuatkan rute seperti ini? Nah, jadi gini, sebelum memasuki video sebelum memasuki video yang ada di channel Salam Real Fans, jadi kereta api yang di konten ini kita wajib disiksa. Ya, kenapa? Biar nanti dia akan kuat gitu. Jadi pendidikan pertama di kereta di channel Salam Rail Fans. Jadi gitu. Nah, kereta api Shinkansen ini by siapa saya lupa. Jadi itu webnya itu ya cari aja sendiri ya, susah sih nyarinya. Nah, jadi dia tuh nanti kita akan melewati lintasan-lintasan atau tantangan-tantangan yang ekstrim. Jadi ini nanti ini akan saya buat dengan kecepatan tinggi. Nah, wow. Jadi tuh lintasannya itu muter-muter begini nih. Nah, muter-muter begini, tuh ya, muter-muter terus ya kan. Tapi nggak ada kepastian. Yau. Nanti dia akan berujung ke sini nih. Nah, jadi ini tuh lintasan zigzag. Ya, lintasan zigzag. Sesudah itu, nanti dia akan memasuki lintasan seperti ini. Lintasan naik turun. Nah ya, bisa dilihat kan lintasan naik turun. Terus sesudah itu dia akan naik ke atas. Naik ke atas, lalu turun ke bawah. Nah, sudah naik ke atas dan loncat. Nama rutenya ini rute Ambiar. Oke, kita akan coba apakah kereta api Shinkansen bisa melewatinya dengan kecepatan tinggi. Oke. Mari kita coba. Tetapi sebelumnya jangan lupa videonya di like, comment, share, dan channelnya di subscribe biar makin apa makin mantul. Nah, ini dia kereta api Shinkansen. Nah, Rail Star atau Japan Railway. Oke, mari kita siksa dia. Nah, jadi kayak gini ya. Nih, bisa kalian dengar ada yang aneh di keretanya apa? Nih. Tuh, semboyan 35-nya mau kayak apa, lokomotif Amerika. Aneh ya, nggak apa-apa lah, yang penting dia bisa dengan kecepatan tinggi. Ini tuh kereta Shinkansen nih, kalau nggak salah ini mentoknya nih kalau di game ini nih itu 325 km/jam, pokoknya kencang banget ya kan. Pasti kalian nanya nih, kak, kan Shinkansen itu kan menggunakan LAA, kok ini tanpa LAA bisa jalan? Ya, kalian tahu lah, namanya juga game ya. Game apa aja bisa berjalan, yang nggak ada apa-apa juga bisa jalan. Nih, kereta nih nggak ada relnya bisa jalan, terus nggak ada LAA-nya bisa jalan, nggak ada yang maininnya juga bisa jalan. Nih, kalau saya nggak mainin itu, ini jalan sendiri, padahal saya nggak mainin. Jadi gitu ya. Ya, jadi terserah dia dah mau kemana ini kereta. Pokoknya mantap jiwa lah ya. Jadi kita muter-muter dulu nih. Oke, kita ikuti dia. Sekarang kecepatannya sudah 115 km/jam. Oke. Pokoknya mantul-mantul dah ini. Kayak lintasan Hot Wheel ya. Cuman ini lebih ekstrim lagi dengan kecepatan tinggi. Bayangkan, kalau kereta dengan kecepatan tinggi melewati sesuatu yang seperti ini, apa yang terjadi? Ya kan? Pokoknya mantap jiwa lah ini videonya ya.
Oke, kita lihat dulu. Ini namanya rute Ambiar. Yoi. Shinkansen melewati tulisan Ambiar. Jadi ini nanti dia melewati lintasan yang belok-belok-belok dan berakhir di lintasan Ambiar. Saya jahat ya. Ah, nggak apa-apalah jahat sama game ini asal jangan sama wanita. Kew! Wanita itu diistimewakan, jangan dijahatin ya. Walaupun dia menjahati kita, mengkhianati kita, ya namanya juga cowok. Cowok itu harus kuat ya. Ya kalau cewek sih emang kerjaannya kalau nggak gitu ya ngekang. Karena cewek itu menggunakan perasaan, kalau cowok itu logika. Jadi sesuatu yang menurut cowok nggak masuk nalar itu ya ditinggalin gitu. Jadi kayak nggak ada pasti, nggak kepastian. Jadi tinggalin aja ya kalau yang nggak pasti-pasti percuma. Oke, dia kecepatannya sudah di 229. Mantap jiwa. Nih bisa kita lihat ya. Tuh. Oh, keretanya su kenceng sekali, cuk. Mantap jiwa. Yo, ih. Coba kita lewat ikuti dia ya. Nah, ini tuh tulisannya tuh. Jangan lupa di apa? Subscribe. Mantap jiwa. Kita ikuti dia. Dia maunya kemana ini? Asal jangan ke tempat yang salah aja. Kalau ke tempat yang salah dia nanti ketemu mantan ya. Aduh. Oke, dia melewati tikungan. Yoi. Kencang sekali ini kereta. Mantap jiwa. Bisa rimbi Ambiar. Oke, kita ikuti lagi. Nah, nanti sekali lagi dia akan melewati yang terakhir nih. Pertigaan terakhir. Pertigaan. Lintasan yang ketiga maksudnya. Jadi ini modelnya kayak Tamiya ya. Ini naik lagi, jadi gitu. Oh, mantap kan? Oh, tuh, sekarang dia ada di lintasan yang kedua. Oh, mantap jiwa. Iya. Yeah. Kita ikuti lagi. Nah, ini sudah kecepatan di 323 tuh. Udah mentok ya di 323. Coba kita lihat kecepatan keretanya seperti apa. Wow, kencang sekali ini. Wow, amazing. Oke, dia melewati lintasan Ambiar lagi. Oke, nih saatnya akan tiba, saatnya dia disiksa. Apakah dia bisa melewatinya atau tidak? Oke, nih nanti dia akan kesini nih. Ya, ini dia detik-detik yang menegangkan. Mantap jiwa. Bisa nggak dia melewatinya nih? Dengan kecepatan tinggi bro. Tuh, wow, nikung tajam. Langsung dia melewati lancar selama. Ya. Anjir kayak ular. Ini. Ya. Ya parah. Ya begitu penampakannya. Wah, dia naik ke atas. Terus dia loncat, apakah dia bisa? Yo, Ambiar. Yo, mantap. Bisa kalian lihat kan tadi tuh penampakannya kayak gimana? Begini anjir. Aduh sakit perut. Aduh, bikin gitu-gitu lo keretanya lo kocak lo, aduh ya ampun ya Allah. Oke, sampai di sini aja ya. Jangan lupa videonya di like, comment, share dan subscribe.
Keren kan, seru, aneh pasti ya. Begini keretanya anjir gak jelas. Oke lah, sampai di sini aja ya. Videonya nanti akan ada video-video seru yang aneh lagi, yang lebih keren lagi. Jangan lupa di share, di like, komen, dan subscribe ya. Mantap jiwa. Terima kasih telah menyaksikan di channel Salam Rel Fan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jahat sekali saya. Dadah.